Whoa, it's his fault. It's his fault for me. Oh, hi, buddy. Welcome to Buddy Talk. This is a special edition of Buddy Talk because we're not doing at the studio. And right now, we're not with Paul Palele, but you are with me, Muhammad Ahir, as Paul Palele's fact checker, actually. But I'm not doing a thing like that, checking the facts for Paul Palele, but he's sending me right now, actually, to learn how to play ukulele from someone who really play more better than me for playing a guitar from a famous band in this country. He's a special person, but I'm curious right now because here we are right now. We are at the Ministry of Transportation. So who is he? So let's check this out first. Don't go anywhere. Quite false. You know, Paul, I'm not the expert. This. Wait. Oh, wow. My guitar teacher is actually a very well-known person. Adalah Pak Budi Karya Sumadi. Wow, bagus. Let's give applause for this. Lagu apa nih, Pak? Lagu apa tuh? Lagu lama. Lagu lama? Lagu Indonesia? Lagu Indonesia, tebak. Lagu zaman Bapak kuliah? Zaman masih kecil. Kus Plus. Kus Plus, oke. Okay. Gimana Pak, kabarnya sehat Pak? Alhamdulillah, sehat. Ini lebih fit loh kelihatannya sekarang nih. Ya? Lebih fit. Ya, karena suka jalan-jalan. Ya. Kabarnya nih Pak Eleo Ben nih? Ya, saya rada sedih dengan Eleo Ben ini. Kita udah 2 tahun gak manggung. Bener ya, selama iya, pandemi. Jadi gak dapet honor. Gak dapet honor. Iya, itu yang namanya Pak Basuki sama Pak Teten udah ngebet aja gitu. Kapan dong kita kumpul-kumpul gitu. Jadi kalau saya memang bermusik itu membuat keseimbangan. Nah. Ya. Bergaul dengan anak muda, bermusik, berolahraga, keseimbangan dari kesibukan yang mungkin di atas rata-rata gitu. Jadi kalau kita ketemu itu candanya lucu-lucu gitu ya, dan kita saling memberilah ya kesempatan nyanyi. Saya sebagai penyedia tempat, penyanyinya cewek, cowok, menteri-menteri itu ada semua ya. Ada semua dan ya jadi cair. Ya, cair. Dan itu membuat kekompakan kita di kabinet bertambah baik. Iya, betul ya. Nah, bicara soal musik, di tengah kesibukan, biasanya untuk orang-orang kalau kena macet, itu mungkin larinya dengerin musik juga nih. Iya, iya. Kalau Bapak, gitu juga nggak, Pak? Kalau lagi macet, ya. Dengerin musik atau yang lain-lain? Bisa WA, kerjaan, tapi dengerin musik. Saya punya laptop, jadi saya cari lagu-lagu yang suka gitu ya. Jadi nggak suruh dengerin musik dari mobil tapi dari iPad ya. Okay. iPadnya cari gitu dengerin lagu saya seneng rock ya coba rock Indonesia ya benar saya tebak khusus masuk ini lah ya slow rock lah slow ya rock kayak di masa otak itu kan? Gitu, kayak gigi gitu zaman saya tuh Pak zaman itu ya iya nyampe juga slang masuk slang pastilah pasti ya? God bless pastilah ya kan semut hitam ya iya semut hitam serem itu serem tapi nambah semangat pasti iya iya nah tapi sebetulnya kalau ngomongin macet pernah kena macet nggak sih Pak kan kalau menteri itu biasanya punya rangkaian yang membukakan jalan gitu loh istilahnya saya kadang-kadang exercise untuk merasakan nikmatnya macet itu gitu. Gimana caranya ya nggak pakai kawal. Oh jadi Bapak tuh suka? Saya coba kadang-kadang gitu supaya saya bisa ngomong sama teman-teman gitu oh macet tuh gini apa yang bisa kita usulkan dengan DKI apakah di tempat-tempat tertentu baik jadi kadang-kadang pengen ngerasain juga gitu ini masih berlangsung sampai sekarang? Masih kadang-kadang jadi nanti teman-teman bilang udah gak macet ya kita cobain macet gak macet apa enggak gitu jadi langsung misalnya cek lapangan ya gitu ya untuk mengetahui tidak hanya mendapatkan informasi dari tim yang ada di bawah Bapak. Ya, memang satu sisi ya, memang kalau waktu untuk saya itu penting sekali. Artinya ketepatan waktu untuk rapat dan sebagainya itu harus ya, karena dari situ kita dilihat bagaimana
komitmen kita. Tapi kepada teman-teman, saya sebenarnya tidak terbiasa untuk memergoki. Tidak. Jadi saya lebih banyak sharing kepada teman-teman, kita share gitu. Seperti saya kemarin ke Kalianget, saya lihat orang mudik tidak terminit dengan baik, ya, jadwalnya tidak pakai tenda dan sebagainya. Saya bilang, nah tadi pagi kemarin saya ketemu itu, tadi saya share. Jadi apa yang kita sudah rencanakan tidak dilaksanakan. Nah, please improve apa yang harus diimprove tentang manajemen, tentang penugasan, tentang apa yang harus dikerjakan. Jadi walaupun saya ke Trunojoyo, tapi saya pastikan juga melihat bagaimana pergerakan saudara kita yang pulang ke pulau-pulau dari Madura itu. Ya, karena moda transportasi tidak hanya darat saja gitu. Iya, tidak darat aja kan kalau di sana. Tapi saya ajak salah satu pejabat di sana, kamu saksikan gimana kalau ini masuk rekaman sosial media. Pasti udah ribut gitu. Jadi hitungannya sudah lebih jauh lagi ya, melangkah jauh. Sangat memperhatikan apa yang terjadi di sosial media karena masyarakat sangat mudah bereaksi. Iya, kan kalau kita datang tuh langsung aspirasinya dapat. Langsung ya. Pak, tambah kapal, Pak. Pak, ini kita kan hujanan, Pak. Gitu. Jadi itu satu hal yang kami lakukan. Kita sama-sama. Jadi nanti lebaran juga kita ketik-ketik-ketik. Bahkan puncak-puncak lebaran itu saya mau stay di Kerawang karena di situ puncak kemacetan. Justru itu ya? Iya. Oh, nggak banyak yang tahu nih, ternyata Kerawang ya titik paling ya, karena dia semacam titik penghubung ya. Betul, betul. Nah, sekarang kita masuk ke khasnya Baritok, Pak. Ini ada disebutnya Baritok Challenge. Jadi ini ada saya bacakan lirik ya, Pak. Nah, saya sih yakin Bapak tahu ya. Jadi, oke, yang pertama, tebak lagu ya, Pak. Syairnya adalah, malu, aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga. Lagunya Krisye, tapi aku lupa nama judulnya tuh. Benar, lagunya Krisye, judulnya adalah Kisah Kasih di Sekolah, Pak. Iya, pasti zaman dulu ya. Kisah Kasih. Tahu Krisyenya, tapi saya termasuk yang selalu tidak tahu judul. Nah, sekarang yang kedua. Saya nyanyiin dikit ya. Ini walaupun agak sumbang nih, kita coba nih. Sinar matamu menari-nari masuk menembus ke dalam jantung kalbu. Aku terpikat masuk perangkat. Apa daya asmara sudah melekat. Kalau salah Mus Pugiono ya? Bukan? Versi lamanya, iya betul. Oke. Okay. Jadi judulnya adalah? Juta, Pak. Ya, benar banget. Coba tadi versi yang kekiniannya adalah Slang nyanyiin lagu itu, Pak. Oh iya, sering. Cuma versinya? Versi lebih ngerok lagi. Ya. Kita kan ngobrol sekarang sini pengen ngomongin mudik. Ya. Jadi spesial banget karena 2 tahun udah nggak boleh mudik. Ya. Nah sekarang boleh nih, Pak. Ya. Strateginya gimana, Pak? Jadi kita kolaborasi sama-sama stakeholder. Polisi, PU, kesehatan, BUMN. Kita ajak sama-sama. Juga wartawan. Nah. Ya, juga masyarakat. Nah dari kolaborasi lah kita menemukan format-format apa yang harus kita lakukan. Pertama, kita lakukan riset. Riset ya? Nah, risetnya juga kerjasama dengan harian terkenal di Indonesia. Sehingga akurat. Mau tahu jumlah yang ngomudik, 85 juta. Naik lagi ya, saya terakhir dengar berita 79, Pak. Iya, jadi waktu 79 itu setelah kita mengumumkan boleh mudik tanpa ya? Antigen. Baik. Tapi begitu Pak Presiden ngomong boleh mudik, itu nanti naik dari 85 juta. Dan yang bahaya itu dari 85 juta, 47% itu mau pakai jalan darat, mobil pribadi dan motor. Baik, jadi kalau dilihat kue terbesarnya tetap lewat jalan darat. Darat kan? Ya. Jadi saya bisa simpulkan kalau naik kereta api, naik pesawat, laut itu manageable karena mereka beli tiket. Wah, jumlahnya bisa kita kontrol dan juga kondisi orangnya bisa dikontrol. Kan kita menghimbau harus booster, kalau belum booster harus antigen. Kalau cuma satu kali di PCR ya.
Nah, ini bisa dikontrol kalau di situ. Kalau yang jalan darat kan kita hanya mengimbau. Dan di sini kita minta kesadaran masyarakat. Baik, jadi kunci kolaborasi justru utamanya dari masyarakat ya, Pak ya? Dari masyarakat. Karena ada kesadaran diri. Kesadaran masyarakat ini butuh. Nah, dari diskusi kita yang panjang, 5-6 kali kita diskusi dengan Kakor Lantas, dengan PU, dengan Jasa Marga, itu kita simpulkan bahwa dua tempat yang krusial untuk darat itu adalah di Palimanan, menuju ke Cirebon. Semarang, ya, ke Semarang ya, ke tengah, Jakarta ya. Semarang, sama di ferry Merak Bakahuni. Tapi Merak Bakahuni itu jumlahnya nggak terlalu banyak dan bisa dikontrol dengan namanya kapal. Tapi kalau sini kan orang naik mobil sendiri, nggak bisa dikontrol. Nah, oleh karenanya kita membuat 4 rekayasa. Pertama kali lah one way. Yang kedua kontraflow. Yang ketiga adalah tidak diperbolehkannya mobil dengan 3 sumbu yang besar-besar itu. Dan yang terakhir adalah baru pertama kali tahun ini dilaksanalah ganjil genap. Ngomongin kita nih, ngomongin mudik. Berarti kan termasuk Bapak juga. Sebetulnya Bapak pernah mudik nggak sih Pak? Kan ini udah 8 tahun jadi Menteri Perhubungan. Saya itu udah hampir 20 tahun nggak mudik. Serius Pak? Iya, karena saya dulu kan di Rut Ancol, di Rut Angsa Tawapura. Jadi pada saat puncak kegiatan justru harus di Jakarta. Karena tapi banyak liburan ke Ancol juga ya Pak ya? Iya. Makanya saya menikmati kalau pas jaga mudik di Cirebon, Makassar, sama Semarang. Tahun ini akan di Kerawang karena pusat pertempurannya ada di Kerawang itu. Jadi nanti di situ saya sudah ngajak Pak Menko PMK dan beberapa untuk kumpul di situ gitu. Kita temani teman-teman polisi itu untuk sampai 24 jam ya mereka di sana ya. Baik. Bapak udah 20 tahun lebih nggak mudik, biasanya ada yang kangen dan biasanya suka ada yang posesif nih, Mak. Pak, katanya saya ini berdasar riset juga nih. Tim produser kami riset suka ada yang selalu nanya kabar 2 jam sekali. Putri Bapak, benar Pak? Iya, memang kalau sudah putri itu ya susah gitu ya. Kalau ngomong Dedi di mana gitu, ya udah susah, mesti jawab. Ya, jadi kalau sudah lewat jam 7, pertanyaan itu pasti muncul. Dedi di mana? Dedi di mana? Every day. Every day. Wow. Dan komunikasi saya dengan dia itu lewat Instagram. Di antaranya gitu. Jadi kalau dilihat ya, tiap hari saya pasti upload. Kemarin dia buat satu konsep yang lagi hype lah ya. Saya disuruh bersin masa. Ya. Jadi Bapak bikin konten lebih receh nih sekarang ini. Lebih receh, ya biarin aja lah. Memang yang didengerin yang gitu-gitu ternyata. Yang bener aja gua bersin gitu. Kakak saya bilang, emang lagi sakit loh. Langsung reaksinya beda ya. Yang lihat siapa reaksinya ya, beda gitu. Nah di Buddy Talk tuh kita suka milihin juga ada komen-komen yang suka katakanlah aneh gitu ya. Nggak semuanya manis gitu Pak, tapi yang suka curhat, suka curcol gitu ya. Nah kita pilihkan. Jadi ada netizen yang begitu diumumkan ternyata untuk mudik tahun ini tidak terhindarkan dampaknya 40% naik. Ada yang curhat nih Pak katanya, waduh ini buat kaum LDR berat banget nih Pak katanya. Yang pacaran jarak jauh Pak, karena budgetnya jadi mahal gitu. Ada yang curhat kayak gitu Pak. Iya, iya. Biasanya gimana Pak, di kalau di Instagram gitu ada sempat yang Bapak sempat balas juga atau untuk tanggapan gitu? Instagram, memang saya nggak sempat balas semuanya. Kalau itu nggak kerja, ya paling mungkin yang ekstrim kadang-kadang saya balas dan saya jawab, bahkan tanpa saya jawab saya instruksikan pada teman-teman. Ada beberapa pertanyaan tentang dulu tiket dari Ambon naik capek 4 juta. Nah itu dia, ini juga ada tuh saya nemu nih Pak. Iya kan? Nah itu saya langsung tegur teman-teman, jangan boleh seperti itu, kasih surat teguran dan sebagainya. Jadi kalau ini yang pacaran jarak jauh memang apa nih Pak? Kita kan buat netizen muda nih ya, kita kasih tahu apa nih? Jadi memang sebenarnya kita di kesempatan mudik kali ini, kita kasih mudik gratis loh. Kita ada di pakai bus, dari Kalenderes, ya. Kita ada kapal dari Priuk, kita ada kereta api yang gratis. Jadi khusus yang nanya itu. Ya, yang LDR terus jadi LDR, ngerasa berat tuh Pak. Saya kasih naik bus gratis
Di mana? Pacarnya ada di mana? Nggak disebut. Nanti kita tanya, nanti kita sebut ya, kita sebut nih. Pokoknya untuk LDR ada solusi sebetulnya. Ya, yang tanya itu saya kasih gratis satu. Siap. Pak, ini kan saya udah seru nih ngeliat ada kereta, ada kapal laut, ada pesawat, juga ada bis. Saya lihat foto-foto di luar juga menarik nih. Ya, ya. Boleh nggak kita selanjutnya ngobrol ambil jalan sedikit boleh, sambil boleh. Ngobrol-ngobrol lebih jauh? Boleh.